Okay. Saya menyerahkan SK pengurus PMI Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2021-2026. Ketuanya yang menerima SK ini adalah Ketua PMI terpilih Bapak Sarjono. Siap. Saya berharap SK ini akan memacu semua pengurus PMI Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bekerja sungguh-sungguh, terutama menyukseskan Hari Pers Nasional 2022. Terima kasih. Terima kasih. Ketua, surat keputusan kepengurusan PWI Sulawesi Tenggara kami terima. Kami menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk harga diri martabat PWI di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Mantap. Semangat kopral loh ini.